Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Aw kama qala aydan fi ayatin ukhra, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para orang tua, para asatidzah, karena semua hakikatnya makhluk yang ada di muka bumi ini dinyatakan oleh Allah pasti bakalan mati. Kematian datangnya secara mendadak dan kita semua tidak tahu kapan dan di mana kita bakal meninggal dunia. Ini semua satu nasihat buat kita lagi di zaman sekarang. Mati emang rada gampang. Hampir setiap kampung orang banyak mati. Tiap hari hampir ada 2, 3, 5. Yang kesian rombongan MTQ, Majlis Tilawatil Kubur. Sono ngaji, kemari ngaji, begadang mulu. Kenapa? Karena memang telah dinyatakan oleh Allah setiap yang bernyawa pasti bakalan mati. Dan ini kita semua hadir kemari diingatkan dengan kematian. Semua kita orang-orang yang beriman diuji. Diuji dengan rasa takut. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, sesuatu dari rasa takut. Semua kita manusia pasti punya rasa takut. Sehebat-hebatnya orang, segagah-gagahnya orang, biar badannya gede, gemuk, keren, wah badannya suspek. Ngerti gak suspek? Sering banget dia fitness, badannya keren, wah tatoan, tetap aja masih ada rasa takut. Berani banget sama preman, mau yang mana aja dia gak takut. Sama kecoa takut. Ada orang preman takut sama cicak. Kenapa? Semua kita diberikan oleh Allah ujian rasa takut. Yang kaya takut miskin. Yang miskin takut kaya. Mati. Semuanya diuji. Yang pejabat takut jatuh jabatannya. Pegang aja bang, situ bang ya. Yang kuat-kuatan dirimu gue ya. Gak bisa kalau gue dipegangin mati-matian. Itu sinyal lah. Ya. Jadi semua diuji dengan rasa takut, kematian diuji juga. Semua kita sekarang bang mau mati rada gampang. Bu Allah. Makanya nih zaman corona begini ditambah PPKM. PPKM. Pelan-pelan kita mati. Habisnya udah ditambahin lagi, dimajuin lagi, diurur lagi nih. Ya enggak, diperpanjang lagi PPKM. PPKM kurung PPKM ya. PPKM imbasnya luar biasa gara-gara PPKM yang dagang. Karena kita Satpol PP yang bener apa negornya, jangan pakai orang dibanjurin ya, negor yang bener bu pak, dagang yang bener jam segini tutup gitu. Ini mau kagak berdua pulang sate, sate-satenya diangkut, jangan begitu cara-cara yang baik. Kesian emang orang lagi zaman begini, kalau nggak ada pemasukan mau nyari makan kemana kalau nggak dagang, bener bang? Betul. Iya, kalau Ustaz Bontot PPKM juga dia pengen poligami kurang modal. Ya Allah, semuanya kita diuji dengan rasa takut. Walju dengan rasa lapar, diuji dengan kelaparan kita. Ini zaman-zaman susah, Pak. Makanya momentum Hari Raya Idul Adha memberikan kita satu event tuh, memberikan satu contoh buat kita bahwa kehebatan Nabi Allah Ibrahim mengorbankan putranya, artinya apa? Putra semata wayang diperintahin suruh sebelih, suruh bunuh, suruh potong. Tapi memang cinta karena Allah, ya enggak, semua panggilan Allah, dan itu semuanya ujian buat kita berani berkorban. Ini lagi begini nih, yang kaya jangan pelit, ini sama yang susah. Yang orang-orang yang kaya pelit banget. Medit korek, medit gasiran, pantat kuning, bol notot, udah parah udah. Iya, kalau orang pantat kuning, bol notot, udah parah bang.
Ya, nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi tuh dia. Saking pelitnya tuh orang. Diuji dengan rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, apalagi sekarang zaman yang ini. Tapi semuanya itu merupakan ujian. Ya enggak, ujian itu bisa kita jalanin dengan banyak bersabar dan berikhtiar. Kita tetap ikhtiar dalam rangka dalam menghadapin wabah begini kan ikhtiar tuh, pakai masker ikhtiar. Makanya kemarin kadang-kadang Masya Allah ada itu Kementerian Agama bikin edaran supaya masih ditutup, ya enggak? Kan ada, membayang Idul Adha enggak usah, masih tutup udah. Yang korban enggak boleh, udah bikin acara korban. Kenapa mesti Islam mulu yang dirugiin, Bang? Ini yang kita bingung. Lah mall buka kan pakai prokes, bener? Siapa masuk mall pasti pernah merasakan masuk mall. Sekarang musim pandemi pakai prokes. Kita ditembak pakai suhu kita, ya enggak? Masuk pakai masker boleh masuk. Kenapa masjid enggak bisa begitu? Apa fungsinya prokes, bener, Bang? Surat itu masjid silakan, jangan cara prokes dong. Begitu aturannya teknis, kenapa mesti ditutup? Akhirnya apa? Marah umat, enggak boleh di masjid, di lapangan, di jalanan dibikin marah. Kenapa ini selalu merugikan umat Islam mulu? Makanya kritis, boleh dong kita kritik, ya kan? Sebagai rakyat mengkritik boleh. Apa mengkritik kagak boleh mulu? Kritik salah, kritik musuh tuh, dia musuh tuh, kritik mulu tuh pemerintah radikal, tangkap dua. Main tangkap-tangkapannya mungkin kita nyamuk, kita capung main tangkap-tangkapannya. Artinya apa, Bang? Ini sekarang dengan kita bersabar, ujian semuanya kita pakai ikhtiar, prokes kita pakai, kumpul begini kan kerumunan yang dicari, ya enggak? Tapi kalau sama-sama pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, kan begitu, aman. Jadi Bang takut banget, jangan yang takut ngadepin corona, Bang. Lu takut sama corona, agak keluar-keluar ngerem aja di rumah. Keluar rumah pakai dobel masker, wah ilallah, malah agak gigi lagi, malah pakai jenggol, pakai masker, ya Bang, disitu muak, disitu ya saya kayak kacamata pakai pakai masker, ngomong kacamata. Artinya kita ngadepinnya pakai ikhtiar, udah, tinggal doa. Siapa orang yang sudah masuk masjid, Bang? Kan hadisnya jelas, siapa orang yang masuk masjid dalam keadaan suci. Orang lu masuk masjid semua main Jumat, suci, udah wudu, udah mandi. Jangankan setan aja gak bisa masuk ke pori-pori orang yang sudah masuk ke masjid, apalagi virus. Itu dong musuhnya, harus dikaji ulang nih aturan PPKM. Masjid sudah tutup, kalau Jumat gak boleh di masjid, kalau tiga kali betul-betul main Jumat, mana kita? Makanya orang sekarang pada nyari masjid yang buka mana nih, yang buka mana nih, begitu. Kenapa? Karena pengen ibadah. Ini Masya Allah, mudah-mudahan kita semua pada sehat. Amin. Ini malam kita datang kemari kan diingetin lagi tentang kematian. Berapa banyak yang pada mati pada sakit? Bukan karena corona doang, Bang. Semuanya sekarang. Kalau bulan gerhana, bulan kemarin di bulan Syawal, itu pas kemarinnya ada aja wabah penyakit. Pancaroba, pilek, meriang. Ya enggak? Bawa ke rumah sakit, swab, pasti positif. Bener, Bang? Nah. Kenapa ngilangin pilek, mah? Air hangat aja banyakin. Jahe minum, aduk idel mau jadi satu tuh ya. Minum lah, glug-glug-glug-glug. Tempelin air panas di hidung kita. Doang, hilang. Kenapa, Bang? Insya Allah. Jangan kebanyakan takut ngadepin corona, jangan kebanyakan takut pikiran. Kalau pikiran aja udah, akhirnya apa? Ya udah, pola pikir penyakit kita. Makanya ini kita pengen, Masya Allah, biar kita semua pada sehat, Bang. Jangan terlalu takut, jangan kebanyakan berani. Artinya apa? Kita ikutin prokes, kita ikutin aturan, ya enggak semuanya. Pengen apa? Pengen sehat. Karena kita semua tahu dan yakin bagaimana kita menjaga kesehatan. Amin. Ya Rabbal. Amin. Diuji dengan rasa takut, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Diuji dengan kematian. Makanya orang yang diuji dengan kematian, diuji semua itu, suruh kasih kabar kepada orang yang diuji, yang kena musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Malam ini kita doain almarhumah. Insyaallah kita meninggal dunia, ntar didoain sama orang. Kayak sering-sering datang tahlilan. Ada orang mati enggak pakai diundang, jangan. Datang doain mereka. Kita insya Allah meninggal dunia, nanti didoain sama orang yang masih hidup. Nih kita semua yang hadir kemari lagi nunggu giran doang, Bang. Kematian pasti datang buat kita. Orang yang kena musibah yaitu kembali kepada Allah. Makanya orang meninggal dunia itu disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Rojiun berarti pulang. Kalau udah pulang, ngomongin pulang, hakikatnya pulang itu enak. Dulu zaman sekolah kita ada gurunya galak banget, pelajaran kita kagak demenin. Diumumin nama kepala sekolah, anak-anak, gurunya kagak datang ini, boleh pulang. Lo girang balik kita buang, pulang, lompat dari atas meja, manggul kempek, paham kempek. Kenapa boleh pulang? Hore, gurunya kagak datang. Boleh pulang, pulang itu enak. Pulang haji enak. Diumumin seminggu lagi kita mau pulang Pak, ya ke tanah air, girang jamaah haji, udah kebayang tuh genteng rumahnya. Kenapa? Karena pengen pulang, pulang girang disambut. Pulang mudik, sebenarnya enak pulang, orang pulang kampung, lebaran di kampung, suasana kampung, ketemu sama keluarga, enak ya bila-bilain naik motor Mio. Mudik naik motor Mio, sokat jalanan, sokat sono sokat kemari, lolos juga lewat Kerawang. Iya, naik motor Mio. Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan. Buat tumpuk tiga, sampai ke Brebes. Wah, kenapa? Pengen ketemu saudara di kampung sama keluarga. Alhamdulillah, girang. Kenapa? Karena pulang hakikatnya adalah enak. Setelah kita tinggal di dunia, kita bakal pulang. Kemana? Pulang ke rahmatullah. Enak. Nah, lu pengen kata enak, takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat. Ngapa? Masih ganjel di hati. Apa yang masih ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Karena pulang enak. Kita habis acara di sini tahlil 7 hari, kan kita pulang masing-masing. Kemana? Ke rumah kita. Enak enggak pulang? Enggak pulang masing-masing. Kenapa enak? Karena bawa bekal, bawa besek. Kita juga menghadap Allah pengen bawa bekal. Orang yang cerdas itu orang yang menyiapkan amalan kebaikan-kebaikan yang sebelum ia meninggal dunia. Orang yang cerdas itu bukan karena orang minum tolak angin, bukan karena minum antangin, tapi orang yang cerdas, orang yang menyiapkan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan, menyiapkan bekal buat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita kepengen menghadap Allah dalam keadaan membawa bekal. Bekal kita nih lagi ngumpulin sekarang. Makanya orang meninggal dunia, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan lima wa'a. Orang kalau udah gak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Almarhumah udah jadi cerita bagi orang yang ditinggalin. Keluarga, anak, cucu, mantu, semuanya punya cerita masing-masing tentang almarhumah. Maka orang yang sudah meninggal dunia diceritain sama orang yang masih hidup. Maka bikin cerita yang cakep-cakep buat orang yang kita tinggalin. Kenapa? Baik ceritanya, kita tuh tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Maka kita kepengen cerita yang cakep-cakep. Ceritanya jangan itu-itu mulu. Kita pengen cerita yang cakep-cakep. Kalau ceritanya yang cakep-cakep, kita pengen diceritain sama orang yang bagus-bagus. Almarhum wal maghfur laki Haji Nur Ali. Luar biasa beliau, wafat tahun 1992. Beliau mujahid fisabilillah, berjuang bukan seorang kiai doang, mujahid Singa Karawang Bekasi julukannya. Meninggal tahun 92 sampai sekarang, sampai detik ini ziarahin terus kuburnya sama orang banyak. Didoain terus sama santri sama jamaahnya. Kenapa? Dikenang kebaikan-kebaikannya. Al-Maghfur lagi Haji Buya Zayadi Muhajir Aziada. Sampai sekarang dia wafat 94. Diziarahi makamnya, didoain sama jamaah, didoain sama santrinya, anak-anak murid semuanya jamaah ingat, belum pernah enggak didoain, didoain sama jamaah. Ramai diingat kenangan kebaikan-kebaikannya. Maka Buya Zayadi dikenal sebagai mu'alim, orang yang alim, mu'alim orang yang mengajarkan, mu'alim Zayadi, Masya Allah. Kita kepengen meninggal dunia juga sama bang, diingetin nama kita, diceritain yang cakep-cakep. Gajah mati ninggalin gading, macan mati ninggalin belang. Kita pengen mati ninggalin kebaikan, minimal kebaikan buat keluarga kita, kok orang kampung kita ingat. No dia no, almarhum Masya Allah masih hidupnya, betul banget ke masjid. Sebelum subuh udah megang mic, asolah, 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 dinget. Pas udah kagak ada bang tuh, diceritain, ya Allah, gak merasa kehilangan. Kemarin kalau ada dia mah katanya enak ini, subuh dada. Tuh cerita yang cakep. Enak. Cerita yang bagus-bagus buat orang yang ketinggalan kita tinggalin. Jangan bikin cerita yang jelek-jelek mulu. Tapi kita yang masih hidup ketika orang sudah meninggal dunia, jangan ceritain kejelekannya, jangan. Kalau dia seorang mukmin, jangan.
kita tahu banget nih orang nih jeleknya, akhlaknya kagak benar, kagak pernah ibadah, mati, tapi dia masih muslim, masih beriman sama Allah, masih ada rasa cintanya. Yang begitu jangan dia omongin dah. Ceritain kebaikan aja walaupun sedikit. Biar kata dia jelek banget, jangan ceritain omongan kejelekannya. Ceritain yang cakep-cakep aja. Kecuali orang kafir. Kalau orang kafir mati, kita ceritain kejelekannya. Biarin, gak ngapa-ngapa. Buktinya mana? Fir'aun kita omongin mulu. Fir'aun orang agak benar itu. Diomongin, mau di Quran tertulis tuh ceritanya. Termaktub semua. Gak ngapa-ngapa kita omongin. Fir'aun begini. Kita jelek, kita omongin. Gak apa-apa. Kenapa? Orang kafir. Sampai namanya aja orang mau gak pake. Dia belum pernah kenalan, bang. Nama lu siapa? Fir'aun. Kenapa mau orang lebih jelek? Dia capa mau lu? Boleh kita omongin kejelekannya, tapi seorang mukmin meninggal dunia jangan kita omongin. Maka dari itu kita malam kemarin nih hadir bang, diingetin kembali. Buat apa? Buat bekal kita. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, masya Allah masuk ke dalam kubur, munkar nakir kagak serem-serem, mukanya nggak diserem-seremin, baik banget, ngajak kongko dalam kubur, nyampe gitu. Alhamdulillah nih gue nyampe malaikat, oh, sehat lo, alhamdulillah. Oh, gimana? Alhamdulillah masih PPKM, lah malaikat diajak ngomong gitu ah. Kata munkar nakir, gue mau nanya meluji. Lu mau ngopi enggak? Tawarin ngopi kita, ngopi Ji, enak banget Ji, ngopi merokok. Udah ngajak kongkong begitu, nanya dia, gua melulu. Nih lu jawab ya, marobuka, siapa Tuhan kamu? Kita jawab, Allahu Rabbi, wa Muhammadun Nabi, wa Islamu Dini, wa Ka'batu Qiblati, wa Mu'minuna Ikhwani, wa Qur'anu Imami. Lancar bener lu, gampang banget Ji. Dah gua akan nanya lagi. Tuh, enak. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya yang gak ibadah, yang gak pernah berbuat amal soleh, wah rumahnya dekat masjid, gak nginjak masjid, sama pengajian gedeg, sama ustaz ada benci, wa ilaha illallah, yang model begitu gak ibadah, sama anak yatim kejimnya 17 setan, pelit, medit, koret, saban malam kerjaannya kek botol mulu, itu botol lehernya sampai kecil dicekekin mulu, medit. Makanya leher botol gak ada yang gede bang, kecil semua, karena dicekekin mulu. Enggak pernah ibadah, masuk dalam kubur, mohon karena kita nungguin, emang gue lagi tungguin lu Ji. Nah ini dia nih, tanya, maro buka agak nyaut, bagaimana nih Kar, tenang aja Kir, urusan gue. Jadi maro CS nya, gue hajar ya Kir, tak dulu, lu ambil pentungan dulu, seno berangkat. Oke lah kalau begitu, gue otw, tuh, berangkat ngakir, ngambil pentungan. Kata Munkar, titik di Ji ya Kir, hati-hati di jalan. Oke siap, 86. Munkar nakir, nakir nanya, maro buka kagak nyaut, pentung Kir, sikat. Oke, hajar tuh Kir, kalau buang sendinya mentah, kulit pada mentah semuanya. Ilah lu, ngeri, kagak nyaut. Siapa ini dia? Kenalin. Tanya kagak nyaut, nah ini dia yang kemarin nurunin baleho. Oh iya, kenalan dia. Oh, yang makan duit bansos ini dia. Marah-marah orang disuruh 3M dia 17M. Ini dia hajar Kir, siap. Gedip. Dengan udu bilamin, ih serem. Maka kita kepengen bang yakin bahwa dalam kubur ada nikmat kubur, ada azab kubur. Maka kita selalu doa tuh, Allahumma ja'al kubrohu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah jadikan kubur orang yang meninggal dunia itu kuburnya menjadi taman surga. Jangan sampai kita berdoa wala taj'al quburahum hubratan min hufarin. Ya Allah jangan jadikan kubur mereka jadi taman, jadi jurang dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Almarhumah semasa hidupnya meninggalkan kenangan begitu banyak buat anak cucu mantu dan keluarga. Sebagai anak cucu keluarga yang ditinggalin, ayo terus kita jangan pernah berhenti doain kedua orang tua kita. Almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC, putra dari almaghfurlah Kiai Nur Ali. Belum lama beliau wafat disusul lagi oleh abangnya almaghfurlah Kiai Haji Amin Nur. Beliau waktu ceramah pengajian kita bang, ketika ngajarin dalam taklim itu beliau pernah ngomong, berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib, dan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia hukumnya lebih wajib lah.
Artinya apa? Kita sering ngelupain orang yang udah gak ada. Tapi almarhumah meninggalkan anak, cucu yang mantu. Mantu paham dengan agama, ingat doain. Maka ziarah itu penting. Ziarah itu penting mengingatkan kita akan kematian. Datang kita ziarah ke kubur orang tua. Jangan cuma setahun doang. Apa yang kemarin ziarah udah kagak boleh ditutup. Setahun sekali akhirnya dia datang ziarah kuburannya lupa. Mana kuburan bapak gua ini? Agak taunya gua udah ketutup. Agak taunya udah kegiles, digusur sama proyek. Dia kagak tahu. Agak tahlil-tahlil, enggak pernah ziarah. Datang ke kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang di dalam kubur semuanya menjawab. Waalaikumsalam. Makanya pakai assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Karena assalamualaikum ada penghuninya di dalam. Kita main ke rumah orang, assalamualaikum, kenapa? Ada penghuninya. Assalamualaikum, gak ada mayatnya sono, Los Angeles, Amerika. Tapi pakai assalamualaikum, jawab semua tuh yang dalam kubur. Cuman kita yang lagi ziarah kagak dengar ketika jawaban dari dia. Kalau kata andai kata dengar bangnya semuanya itu, gak berani kita dah. Agak jadi ziarah, tasbih habis kita lempar. Assalamualaikum ya ahlal kubur, lu nyampe ji, langsung gitu bang. Wah, surat Yasin habis kita lempar. Jumit habis berputus, ngibri kita lari. Ngapa? Ada pocong, ada penampakan. Kenapa? Mereka bisa melihat kita, kita yang gak bisa melihat mereka. Jangan kecil hati, jangan pesimis ngurusin orang tua. Ada bocah kampung saya, ya Allah babanya mati malam gue 7, malam 6 udah ngomong aja tahlil. Ya Allah ntar pala puyang banget ini, kurang tidur, gak ada ngurus yang malam ini. Mana ntar malam gue 7 lagi puyang banget mikirin ini, dari mana biayanya, jem-jem kemananya. Laki-laki pakai mati. Domen, lu baru 7 malam ngerawatin. Gadangin 7 malam lu pakai ngeluh, lu berapa tahun digadangin sama emak sama bapak lu. Jangan begitu. Kita orang tua, bang, masya Allah, kan orang tua dulu apa-apa buat anak mulu. Orang tua, dulu kita belum jadi orang tua, sekarang jadi orang tua. Kita sekarang ngerasanya jadi, oh iya, gak enak juga jadi orang tua. Berat juga, apa aja dipinjemin sama dia. Dikit-dikit buat anak semua. Jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bikin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua, jarang. Apa mau orang tua buat anak, buat anak. Masya Allah, bang, gak ada. Kita sekarang berasa. Iya ya, dulu jadi orang tua, begitu orang tua kita. Pala jadi kaki-kaki jadi pala, berangkat gelap, pulang gelap, ya Allah. Mikirin anak makan, bini makan. Mau orang pun mah di rumah kagak ada yang tahu. Kita ngutang-ngutang di luar tuh orang laki mah bang ya. Disimpan aja, hanya orang laki luar biasa ya bang. Kita nih masih jadi orang tua. Ketika sudah meninggal dunia, kita ingat. Jangan harap kita didoain sama anak-anak kita kalau kita mati. Kalau sekarang aja udah, enggak mau doain orang tua kita. Jangan harap anak-anak kita doain kita kalau sekarang udah gak mau doain orang tua. Ini bang, kita ambil begitu aja udah. Makanya jangan rugi, gak ada ruginya. Malam ketujuh kumpul begini, emang mak udah kagak. Musyawarah keluarga semuanya. Bang Haji Rusti ngomong sama temen saudaranya. Abang-abang adik-adiknya ini bagaimana nih? Berapa malam deh, 7 malam aja tahlil. Ngapa-ngapa ya dah, urusan gua ntar itu Catherine, buah-buahan sama gua tuh. Orang yang dia bagaimana, yang anak kedua, udah urusannya tenang aja. Ntar gue yang nanggung jawab makannya semua. Tuh. Terus sound system sampe nyiapin, udah itu urusan ponakan, gampang dia. Ya kata sound systemnya mati-matian. Terus gue bagaimana ini ya, emang lagi lockdown begini gak ada kerjaan tuh anak yang bontot. Biarin dah gue mah bagian ngelarin tiker aja gue mah tuh. Ada pahalanya semua bang, masing-masing. Bantuin semuanya, girang orang tua. Alhamdulillah. Gak ada ruginya kita doain orang tua. Maka ini malam, malam ketujuh, kita diingetin kembali. Diingat kembali apa? Ya Allah, banyak jasa-jasanya orang tua kita. Kita raba adalah kita masing-masing. Malam takbiran aja bang, malam takbiran tuh. Yang momentum kita benar-benar minta ridho sama orang tua kita. Lebaran itu. Wah takbiran bini yang bener mah kita suruh neng nong anterin makanan menyalu sama nenyak nong anterin sono kayak apaan-apaan bang ini bikin opor doang ini ya udah lu bawa sono anterin assalamualaikumnya tuh salam langsung nyampe neng iya nih lebarannya gak bikin apa-apa bikin tupat doang mau opor opor apa nih tuh neng opor ayam lah emang anak lu udah lu tinggalin tuh nenyak tuh masih mikirin anak kita. Makanya nenek-nenek sayangan sama cucunya ketimbang sama anak. Bener buktinya si Mandra disayang sama Tile.
Yang sayang si Atun malah si Dul ya kak. Kau sendiri dimodalin salon beliin motor si Dul memang si Atun lah. Mada abis lana 50 ribu dikasih. Kesel banget mada, nyakitin mada begitu. Maka kaki kamu punya brok, jadi gitu. Kenapa? Emak masih mikirin cucu. Lu punya makan apa? Nah, ini opornya Atunnya. Suruh bawain dulu laki saya. Opor apa? Opor ayam lah. Emang lu punya ayam nih? Tau gak laki saya ayam siapa di pot? Ya Allah malam takbir masih mikirin ini yang lo taruh sana belakang tuh. Lebaran datang lah di Raya Idul Fitri. Selat kelar setengah delapan datang yang pertama kita datangin emak bapak kita nikumnya, mbak nikumnya, mbak nyaki-nyaki kuda kali ini nikumnya, salam lalu nyampe nih maafin bayar lebaran. Siapa yang saya mbak maafin lebaran. Ngomong sambil nangis kagak jelas. Nangis dari setengah delapan sampai setengah sebelas. Rasa salah sama orang tua. Ya, kalau lama nangis lapar dia. Lapar ininya, belum makan saya. Eh, lu makan ya, makan. Emang koper lu yang bawain. Anak masial diangkal begitu. Yang bawain, dia makan. Ya Allah, perjuangannya luar biasa. Masih mikirin anak. Masya Allah, kita tuh pengen anak-anak kita, bang. Insya Allah, doain kita dapat pensiunan pahala dari anak kita. Dengan cara apa? Mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang senantiasa ketika kita meninggal dunia hadir anak-anak kita kumpul bacain surah Yasin. Makanya orang dulu anaknya banyak semuanya, benar semua, dididik dengan pendidikan agama, agamanya matengin dulu. Sekarang anak banyak semuanya pintar bang, makanya kalau anak banyak sisain juga atuh gitu. Umpama anak 10 sisain atuh yang bego aja, bego tapi benar kok, daripada bener pintar agak bener nian bego bener. Iya bener, bego tapi bener. Tuh, dia ke mall gak mau, dibeliin motor ninja gak mau. Maunya ngapain? Maunya deketin emak aja sini. Kalau disuruh-suruh emak tuh, kalau emak suruh ke warung, saya belanja ke warung. Tuh anak yang bener, bego tapi bener. Emaknya sakit perut, diborein balsem. Emak sakit, emaknya saya borein balsem, emak. Balsem borein belakang, depan gue lah. Emaknya sampai kepanasan. Emaknya nyaut, panas, neng. Emak kepanasan, diambilin payung. Dia. Bego. Ya, ada anak yang banyak di mana-mana bego, yang Inggris, yang Amerika, oh gak pada bisa baca Quran. Ya dia bener bego, emaknya sekarat datang yang si bego tuh kok. Baca Yasin, Yasin, wal Quran ya lagi, minna kalah minal mursalin. Bego tapi bener. Lain-lain yang di Amerika, di Inggris gak bisa ngaji, gak bisa baca Quran. Ngaji, enggak mau ngaji saya. Ngaji, buruan, paksa ngaji Yasin terjemah. Yasin terjemah, bahasa Indonesia. A-nya banyak, E-nya banyak. Ya Asin. Emangnya lagi sekarat, kagak jadi mati. Boleh tambahin air. Kira sayur kan. Ya Asin. Akhirnya yang pintar pada pulang lagi dia ke Inggris, ke Amerika, dia tinggal si bego. Akhirnya warisan buat si bego semua. Tuh, makanya bego tapi bener bang. Daripada anak pintar doang agak bener, ngeri kita. Makanya biar bisa baca Quran, si bego-begonya orang Betawi pasti bisa baca Quran, bisa ngaji. Amin. Dan kita semuanya yang hadir di sini ninggalin anak yang soleh. Almarhumah ninggalin anak yang soleh, yang benar insya Allah mudah-mudahan yakin beliau almarhumah dijadikan kuburnya menjadi taman surganya Allah, dan beliau termasuk orang yang min ahlil khair min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Diingatkan kematian, oleh karena itu kita semua yang masih hidup berharap agar kita dipanjangkan umur dalam taat ibadah. Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi ujian yang kita jalanin. Dan kita minta kepada Allah agar mudah-mudahan virus corona yang ada di negeri kita mudah-mudahan biar cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merah yang jauh dah gara-gara dia nih, rasanya banget. Nenek-nenek juga sih dikasih bansos itu. Ini biasa apa? Ini dari corona. Wah, lu didoain corona biar panjang umur. Nah, bisa gue dibagi sembako ini. Nah, akhirnya kagak mengingat-ingat itu corona. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat, bang. Yang umur doain guru-guru kita, ulama kita.
Sekarang untuk banyak ulama-ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar istiqomah ulama kita diberikan kekuatan, kesabaran, sehat, lahir batin, dan kita jaga ulama-ulama kita doanya dengan minta doa, mengharap itu dari mereka, insya Allah ilmu kita manfaat semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terkhusus doa kita, kita hadiahkan, kita kirimkan untuk almarhumah Ibu Haja Rusdainah binti almarhum Kong Isidan. Mudah-mudahan di almarhumah diampuni dosa kesalahannya, terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya Raudhah Riyadil Jannah. Amin. Anak keluarga semua yang ditinggalkan, Allah berikan kekuatan kesabaran, insyaallah membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita semua yang hadir sehat, panjang umur, berkah, dan mudah-mudahan Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala. Keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya segera, Allah berikan kesehatan, kesembuhan, dan mudah-mudahan apa kita niatkan semua yang baik dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatihata biniyatil qabul wal husul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini aja udah malam, enggak boleh lama-lama kata RT RW ya. Yang ngomong mudah waktunya dibatas ya. Ya dah, ini aja dah. Wajib maafin ya tadi mau ngaji rusih di mau ngaji. Dan dari saya mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.